Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Tribrata 12. Berita hari ini, Polda Metro Jaya launching nomor hotline tentang pengaduan dan penanganan perkara yang ditangani penyidik di wilayah Polda Metro Jaya. Nomor hotline sebagai sarana membuka peluang kepada masyarakat yang berurusan dengan hukum di Polda Metro Jaya untuk menyampaikan keluhan-keluhan ataupun hambatan-hambatan yang dialami dalam proses penanganan perkaranya, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan terlaksana secara profesional, objektif, dan adanya kepastian hukum. Hal tersebut sebagaimana janji Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto usai memberikan pengarahan kepada personil pengembang fungsi reserse di Balai Pertemuan Metro Jaya. Irjen Pol Karyoto mengatakan pihaknya berupaya untuk mengurangi gangguan yang bersifat komplain dari masyarakat yang merasa terganggu dengan penanganan perkaranya yang tidak kunjung selesai. Untuk itu, lanjutnya pihaknya membuka semacam dialog dengan masyarakat yang sedang berperkara dan memberikan ruang kepada masyarakat agar dapat kepastian hukum dengan cara menghubungi nomor hotline yang sudah disediakan. Melalui via WhatsApp, masyarakat dapat langsung menghubungi kontak di nomor 08217760600. Menurut Kapolda, dengan membuka nomor hotline pengaduan ini diharapkan akan memudahkan masyarakat yang berkaitan dengan perkara atau dirugikan atau merasa penanganan perkaranya terhambat bisa tersalurkan. Kapolda pun berjanji untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.